Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa jaya kebenaran. Alhamdulillah, hari ini untuk hari ke-4 jelajah Peduli Ummah, mati telah berada di Pulau Pinang. Sekarang kita berada di Sungai Dua sama saudara Rashid daripada geng bikers KTMS, sama saya juga Maulana Helmi. InsyaAllah saudara Rashid setiap hari sejak daripada PKP memberi makan kepada 300 gelandangan di Pulau Pinang. Dan untuk PKPB yang fasa keempat ini, setiap malam bagi dalam anggaran 200 makanan. Jadi insyaAllah saya nak tanya saudara Rashid, apa menyebabkan tim-tim bikers ni bersemangat untuk menyantuni gelandangan? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan tetamu saya lah pada malam ini, kepada Pak Yapi, Maulana Ali, dan juga kepada semua rakan-rakan yang ada pada malam ini. Jadi alhamdulillah, misi kami ini bermula daripada hari yang keempat PKP dikuatkuasakan di negara kita ini. Jadi rakan-rakan saya ini terpanggil untuk memberi sumbangan kepada frontliner dan juga gelandangan yang berada di sekitar Pulau Pinang. Ya, alhamdulillah sumbangan daripada rakan-rakan ini menguatkan kami dalam menjalankan misi menyediakan makanan setiap malam kepada frontliner dan juga gelandangan di sekitar Pulau Pinang. Sehingga bila perancangan KTMS akan terus? Pada perancangan kami, setakat ini kami akan berakhir pada 28 ataupun 29 Ramadan. Jadi kami sekarang tunggu yang disilah sebab kita akan menyambut Hari Raya. Jadi kalau ada lagi sumbangan ataupun permintaan daripada masyarakat untuk menurutkan misi, insyaAllah kita akan sambung lepas Hari Raya. Berapa kekuatan sekarang tu? Dari segi kru lebih kurang dalam 30-40 orang. Dari segi penyediaan makanan, masakan dan juga logistik lah. Atas lepas masakan kita akan hantar ke seluruh kawasan Ghost Town. Alhamdulillah, kita boleh tengok banyak daripada kalangan rakyat Malaysia yang memegang, menyokong kempen Kita Jaga Kita. InsyaAllah, bagi yang ingin membantu atau turut serta, bolehlah melayari atau menyumbang di www.bantuumah.com. InsyaAllah kita minta Maulana untuk doa sikit. Allah ini syabal wa'udhu sallallahu alaihi wa sallam. Allah minna masyarakat اللهم أيدهم بنصرتك رب العالمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، واجعل آخرهم خيرا من الأولى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن ختمت لمس رمضان بغفرانك، اللهم عتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار، ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وصدقتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. Allahu Akbar. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara
lelahnya jiwa dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Meski ku bagi makan kepada kalian semata-mata kerana Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan apa-apa balasan ataupun ucapan terima kasih. Ini sifat yang mana Allah Taala sangat-sangat kasih. Di malam hari kita beribadat kepada Allah, di siang hari kita bersedekah, dan juga di malam hari juga kita balik bagi sumbangan. Mudah-mudahan berkat kita menyantuni mereka, Allah juga kasihan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling disukai oleh Allah yang kita lakukan, insyaAllah Ta'ala memasukkan rasa gembira di hati orang beriman. Infalu surur fi qulubil mu'minin. Memasukkan perasaan gembira ke hati manusia. Mudah-mudahan bila kita gembirakan manusia, Allah juga gembira dalam hati. InsyaAllah. Amin. Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.